Nasib hewan ini sangat menyedihkan, selalu dibunuh akibat merugikan dan bahaya. Ketika hidup teong selalu menjadi hama bagi padi, dan kalau sudah mati cangkangnya, bisa melukai kaki. Saya menemukan tempat yang berserakan cangkang teong yang sudah dibakar. Kasian banget, cuma udah nasibnya, harus gitu mungkin. Kalau ini anak teong yang baru menetas dan saya pelihara. Gimana, ada yang pernah terluka akibat cangkang teong gak, guys?